Selamat datang kembali ke channel Dark Movie. Nah, di video kali ini kami mau review trailer Orphan First Kill. Film ini merupakan prequel dari Orphan 2009 lalu. Nah, bagi kamu pencinta film horor pastinya udah tidak asing lagi sama film horor Orphan 2009 lalu yang merupakan film legend banget dan memiliki rating bagus. Nah, setelah sukses meneror para penikmat film horor pada tahun 2009 yang lalu, sebagai seorang serial killer yang menyamar sebagai seorang anak kecil, Isabelle Fuhrman siap kembali sebagai sosok Esther di film prequel dari Orphan ini. Film yang akan memiliki judul resmi Orphan First Kill sendiri adalah film arahan William Brent Bell yang rencananya akan dirilis melalui bioskop dan layanan streaming service Paramount Plus pada 19 Agustus 2022 mendatang. Prequel dari film Orphan di tahun 2009 lalu ini kembali dengan masa lalu Esther yang makin mengerikan. Jika kalian menonton film pertamanya, tampilan khas anak perempuan dengan rambut dikuncir dua ini akan membuat kalian otomatis takut dengan tatapannya. Awalnya film ini direncanakan diberi judul Esther, namun akhirnya mereka berubah pikiran dan menetapkan Orphan First Kill sebagai judul resmi dari film ini. Esther atau Isabelle Fuhrman akan mengulangi perannya sebagai anak kecil yang terlihat cantik. Selain Isabelle Fuhrman, terdapat Julia Stiles, Rosif Sutherland dan Matthew Finlan bergabung sebagai pemeran. Pembuat film mengungkapkan bahwa mereka menggunakan kombinasi riasan dan pemotretan perspektif paksa untuk memungkinkan Isabelle Fuhrman kembali memerankan Esther. Dua aktor cilik juga berperan sebagai body double untuk Isabelle Fuhrman. Film ini bercerita tentang Esther, Isabelle Fuhrman, seorang gadis muda yang sebenarnya sudah dewasa, ketika dia mencoba untuk membunuh keluarga angkatnya. Lena Klammer adalah seorang wanita yang menderita hipopituitaris, setelah menyamar sebagai Esther, putri Katie Mauerova dan Richard Mauerova yang hilang. Katie menjadi yakin bahwa itu bukan putrinya, sementara Richard tidak setuju. Percaya bahwa istrinya menderita paranoia dan berhalusinasi. Lena mencoba memisahkan mereka, menyebabkan beberapa masalah besar bagi keluarga. Tetapi pasangan itu dengan cepat menemukan masa lalu Lena yang kelam dan sejarah pembunuhan, mengancamnya. Lena menjadi keterlaluan lalu akhirnya melakukan pembunuhan pertama, atau first kill. Film pertamanya di tahun 2009 memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan Esther atau nama Lena sebelumnya, khususnya bahwa keluarga yang dia tinggali bukanlah keluarga angkat pertamanya. Dilansir dari Collider, Stiles menyebutkan bahwa para fans film pertama akan begitu menikmati twist yang ada di film Orphan First Kill ini. Dirinya menyebut, prequel film ini akan hadir dengan sebuah cerita psikologikal gila, yang akan memberikan teror bagi para penontonnya. Dari segi cerita mungkin tidak jauh beda dari film pertamanya, yaitu kembali mengisahkan pembunuh berantai yang menyamar sebagai bocah berusia 9 tahun. Namun alur ceritanya sendiri akan berfokus pada pelarian dirinya dari fasilitas rumah sakit jiwa di Estonia. Setelah mengatur pelarian yang brilian tersebut, akhirnya Esther memulai sepak terjangnya sebagai pembunuh berantai dengan menyamar sebagai putri yang hilang dari keluarga kaya raya. Nah, itu review singkat dari kami mengenai film Orphan First Kill ini.